Semenit manfaat. Karena memang karakter perempuan tuh beda. Allah katakan walaisa dzakaru kal unsa. Lelaki itu enggak sama dengan wanita, enggak sama. Kalau ada yang berusaha ingin menyetarakan antara lelaki dengan wanita, itu salah satu bentuk kezaliman manusia kepada para wanita. Maksudnya ingin mengangkat derajat wanita, tapi menzalimin wanita. Dengan kodratnya hamil si suami enggak hamil, masa sama derajatnya? Suami cuma dari jauh melihat istrinya perutnya udah besar. Ya Allah, kok kayak tong jalannya. Itu suami kayak gitu. Dia tidak pernah merasakan suami melahirkan anak, resiko mempertaruhkan nyawanya, dan tidak sedikit wanita yang mati melahirkan anak. Mau disamakan sama laki-laki? Lah, perempuan harus nolak. Kok enak, kata dia. Ana hamil, ana melahirkan, ana nyusui, terus setara dengan laki-laki. Lah. Makanya perempuan itu subhanallah. Derajatnya 3 kali di atas bapak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan pengabdianku, kebaktianku? Siapa? Ummuk, ibu." Qultu thumma man? Setelah ibu siapa? Ibu. Iya, ibu. Kemudian siapa? Ibu. Kemudian siapa?